Halo konsumbaca, balik lagi di Ripkits Videos. Langsung aja ini hari ini Ate gue mau ngegacha Masa Ota Shibana buat ningkatin skill Hurricane Rate-nya dia ya. Nah, kita bakal cari kopiannya, tapi sebelum itu gue mau sedikit info nih buat kawan sobatca. Kalau Dream League Shop itu balik lagi kayak dulu kawan sobatca, maksudnya di sini itu item-itemnya itu kayak Subatsa Yuga ini dijual terpisah lagi, terus Kalt sama Genzo udah nggak ada. Dan parahnya nih si Dena, si Matsuyama, kartu profilnya itu kalau kita mau beli, kita itu harus sampai ke Piala Champion 3 ya. Nah makanya saran dari gue nih kawan sobatca, lo gunain sepatu emas ini sebijak-bijaknya ya. Jangan pakai sembarangan, lo pakai untuk karakter yang benar-benar lo butuh, yang lo bakal pakai di Dream League begitu. Nah sekarang kenapa gue mau ngegacha Masa Ota Shibana? Kan waktu itu gue udah bilang ya, gue dapet Masa Ota Shibana itu gratis. Nah gue mau ningkatin skill Hurricane Rate-nya nih kawan sobatca. Soalnya mumpung si Singo lagi di nerf, ini skill Hurricane Rate-nya ini udah gak ada yang bisa ngehandle ya. Si Galpan gak kena, si Masao Nakayama juga kayaknya gak kena ya. Soalnya lompatannya tinggi banget deh. Kalau Ronaldo itu lompatannya cuma 1 meter 11 cm ya. Jadi Ronaldo udah jatuh, dia masih di atas langit nih. Kawan sobatca masih terbang gitu, lompatannya tinggi banget. Langsung aja 10 kali nih. Mudah-mudahan dapat emas ya. Siapa tahu Dena lagi baik. Macan tutur kawan sobatca. Langsung didengar sama Dena. Langsung dikasih. Makasih Dena, makasih Propet Games. Mudah-mudahan tambah panjang ini game umurnya. Tapi jangan cepet puas dulu, kita gacha lagi kawan sobatca. Kurang kayaknya kalau cuman 180 shard itu bisa 6 kali ningkatin skill kurang ya. Soalnya masih pada low level skill-skillnya si Masao Tachibana gue ya. Kita gacha terus. Nggak dapet. Buat lo yang pengen nyoba striker baru ataupun emang pengen gampang ngegolin ya, ya pakai dia nih. Soalnya kalau yang lain masih ada counternya ya. Kalau duo Tachibana ini, kalau dia udah lompat aja ya, udah nggak bakal kena deh kawan sobatca, bahaya banget. Apalagi kalau pakai formasi 4-4-2 ya. Anjir banget ini Hurricane Rate-nya. Aduh SR kawan sobatca. Lumayan buat sedekah di temen Wild ya. Gue will KNX nih di temen klub Singo, jadi kita bisa berkontribusi aja, berkontribusi maksudnya kita bisa bagi-bagi shard gitu di klub. Kita keteng dulu yang udah punya, gimana rasanya pakai si duo Tachibana ini, pasti enak banget ya. Dari dulu sebenarnya gue pengen banget nge-up, cuman ini dia kartu profilnya cuman 2 kali kawan sobatca, dibatesin. Kalau yang lain kan 4 kali ya, bisa kita beli di Dream League Shop. Kalau dia cuman 2 kali, udah gitu ada tingkatan tiernya atau recruitmentnya buat bisa beli kartu profilnya si duo Tachibana ini. Begitu kawan sobatca, jadi harus gue bagi-bagi nih nge-upnya. Nah mumpung ada bannernya, makanya sekarang ya udah gue gacha aja. Belum dapet lagi. Kemarin gue sempet nyari kopiannya Zino lagi kawan sobatca, cuman gak dapet. Gue ngegacha 26 kali itu nyari kopian si Zino, gak dikasih. Ya udah gue stop aja buat gue tahan sampai nanti Subatsa aja keluar, karena gue gak mau bengong pas karakter utama ya kan keluar, kita gak ngapa-ngapain, maksudnya gak ngegacha, apalagi sampai gak punya. Nah untuk bila ya, jangan sampai ya. Makanya gue tahan-tahan itu gold ticket buat nanti main karakter keluar versi Japanese Yacht nya pas kejuaraan internasional ya. Berapa itu? 16 kali
gitu. Taktiknya ini sekedar info aja ya. Si Masao Tachibana ini lo bisa pakaiin ahli rebut posisi sama unggul dalam ketinggian ya. Tapi itu kalau jadi striker murni ya. Kalau lo mau jadiin dia winger, itu lo bisa pakai ahli dribble sama mesin tembakan. Winger yang bisa cut inside ya pakai formasi Kozukirai. Tapi menurut gue dia ini si Duo Tachibana bakal nyetel banget sama formasi 4-4-2 begitu untuk baca. Jadi mendingan tetap build dia pakai kartu taktik ahli rebut posisi sama unggul dalam ketinggian. Masalah lompatan yang tadi gue bilang, untuk sekarang karena si Jingo lagi di nerf ya, kayaknya dia nggak ada counternya nih untuk baca begitu. Jadi enak banget kita main lompat-lompat aja nanti kalau main Dream League. Dikasih juga sama Lena, tapi nggak apa-apa, yang penting kita udah ngegaca Konsumata, jadi ngebantu kita buat ningkatin skillnya Duo Tachibana ini lebih cepet kalau kita dapat kopiannya begitu. Belum lama gue ketemu Zino, kan baca Zino powernya S ya, gila itu cepet banget regenerasinya, kan baca stamina nya langsung full. Gue sundul pakai Sano, bung bola balik kan tuh, disalto sama baca, waktunya stamina nya udah penuh lagi. Wah gue bilang kacau juga nih Zino nih, gue mau pakai sepatu emas, tetep aja nggak bakal keburu kan. Ya udah deh, ntar aja gue fokus Wakabe Ashi dulu. Wakabe Ashi kalau masih long shoot ya, itu masih bisa deh sama Wakabe Ashi ditangkep. Apalagi kalau Jun Mizuki gue liatin nih, saltonya pasti ditangkep sama Wakabe Ashi kalau dari luar ya. Wah, gue dapat emas lagi kalau coba cah. Siapa nih? Aduh Takeshi, udah max dikasih nggak apa-apa. Buat berbagi ya nggak sama teman klub. Ayo dong, sekali lagi. Kasih SN. Kayaknya udah nggak bakal dapet nih kalau baca kita tahan aja nih 50, kita keep aja red ticketnya segitu buat next banner ya, defender baru. Nah sekarang kita up skillnya si Masao Tachibana. Mudah-mudahan dapat hurricane red max ya. Mantep. Kazuo to ore wa saikyou no kombi ということ da. Bikin seneng nih. Aduh, Riken Shoot gak apa-apa. Itu juga termasuk skill Pamungkas ya. Aduh, mana pergeser lagi dong. Kita bawa itu Riken Red. Satu level lagi nih Max nih konsumasi. Nggak dapet lagi. Eh dong, agak turun. Kau Riken Red, turun. Aduh, mantap. Ayo. Oke, jadi segitu aja konsumaca videonya kali ini. Makasih yang udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya.